Sebenarnya begini. Bapak dengan Haji Mato meminjam uang sebesar 496.500.999. Apa maksudnya ini, Pak? Sudah, kalau begitu Nansa bantu Tiar di Jakarta, cari uang di Jakarta. Saya juga, Nansa, saya. Selamat datang di KW Airlines. Woi. Selamat datang dalam pesawat KW Airlines dengan tujuan Bandung. Kok ke Bandung sih? Penerbangan kok beli tiket apa, Dodi? Mbak. Siapa yang kasih naik kita ke langit, kasihan? Hei, Saka! Kok kenapa turun? Kalau kau turun, Nansa juga ikut turun. Sudah beli tiketnya. Sudah sampai. Kok bisa sih kalian nyasar ke Bandung? Lumayan kalau kuperhatikan memang semakin menjadi-jadi, Dodi. Kenapa, Kak? Dia ini kayak pelakor. Apa itu pelakor? Pelakornya saja aku tahu. P-nya ini apa? Pencuri. Kalau bukan pencuri, berebut ke pembalap ke penjahit. Cahsyut. Jangan kasih pikir. Eh, tas gue! Tasnya orang, Dodi. Perkenalkan, ini Pak Gary. Kenalin siapa saya. Baru kan saya kenalin sama mereka, Pak. Begini, Nak Tiar. Jadi Lagos tadi datang di rumah. Apa yang mau dia bikin, Pak? Katanya kalau kita tidak lunasi utang tak, masih itu rumah Ata. Aku mau dijodohin sama ibuku, sama seorang rentenir. Namanya Edo Lagos. Nanti kalau kau ke Jakarta, pasti ketemu sama cewek-cewek cantik di sana. Kalau kau suka bagaimana? Kalau saya ketemu dengan wanita cantik, dan saya jatuh cinta sama dia, lebih baik saya butakan mata saya. Membuatmu selalu bahagia. Ayana mana? Ayana tidak mau nikah sama Edo Lagos. Gue udah bilang gak ada Ayana. Ini Ayana! Jadi milikku selama-lamanya. Muka ketemu sama Tiar. Tidak ada lagi permintaanmu yang lebih susah. Ada. Apa? Muka kawin sama Tiar.